kanca akrab. Jadi nek ada senengi kanca alhamdulillah. Aku kan rajin dari itu. Enggak ada mahkot. Itu enak. Jadi anggap aja coba ini. Tapi tetap giring. Wa inna ad-darra akhirat al-akhir hayawan law kanu ya'lamun. Ya. Dan kehidupan akhirat itu adalah sebenarnya kehidupan. Senyata dan ada kehidupan. Law kanu ya'lamun, kalau kita ini mengetahui. Memang kita ini namanya akhirat itu namanya apa? Barang kaget atau kuno. Coba dengan akhirat itu kuno. Masya Allah. Sampai ada seorang sahabat itu bertanya, kan ini Nabi, orang yang surganya orang paling rendah itu, suwargo paling rendah itu, no? Jadi surga paling rendah. Jadi ini Nabi kemudian dia Allah jawab, kalau ada yang bertanya seperti itu Muhammad, jawab surga paling rendah adalah bayangan kita. Kalau kita punya rumah, punya istana seperti istananya Nabi Sulaiman, teman betul. Punya istana kayak istananya Nabi Sulaiman, teman betul. Cantik, hebat kan? Duit bucu kayak ratu bagus. Oke, duit dulu. Waktu sebenarnya Nabi Sulaiman tidak usah, guys. Kata orang Nabi Sulaiman, ya. Terlalu kumpul. Ya, salah. Ya, jadi tidak bisa. Nanti mau paling suki. Ya, tinggal ya. Kapan gue dengar? Terus mau main. Ini makro. Seperti itu. Ya, Allah coba bilang, kalau kamu ingin orang yang masuk surga, surga terendah, ya kok lebih? Yaitu kerajaan yang ada di dunia, kita dikasih pakaian seperti pakaiannya raja yang ada di dunia. Itu paling rendah. Paling rendah itu kayak kerajaan Nabi Sulaiman. Pakaiannya kayak pakaiannya Nabi Sulaiman. Itu paling rendah, surga balasan paling rendah. Ada seorang itu, dan orang yang balasan siapa? Bagi siapa? Mereka yang ketika masuk neraka dulu, dia kemudian merangkak 500 tahun baru. Tapi dia masuk surga. Kemudian setelah dia bisa keluar naik panjat itu, Allah tanya, kita akan kamu masuk surga. Selama tadi orang tadi dia, Gusti, saya mau tinggal di mana? Surga sebut. Saya sudah ditakdir lagi sama orang. Ya kamu pengen surga sini ya Allah. Betulnya itu pun penuh kan? Bayangkan mobil. Sama Allah dikasih, kalau kamu kasih punya kerajaan seperti kerajaan yang bisa lagi, ya ramah. Baju ini kok bisa lagi? Di sana kok, ya wis. Di balasan suara kumpul itu balasan surga seperti itu paling rendah. Nah, kalau paling tinggi ya apa? Kalau orang yang paling tinggi surga paling tinggi, Allah akan memberi langsung Allah yang kasih. Ketika Allah yang kasih, mala ayyun ra'at wala udun samiat wala anfun ra'at. Ya. Wala qalbun apa? Khatran fil basar. Mata belum pernah melihat, belum pernah melihat keindahannya surga, itu paling tinggi. Belum pernah telinga ini mendengar ada orang yang bercerita, oh suatu yang begini, belum pernah. Bahkan baunya surga saya dari wangi itu, itu belum pernah ada orang mencium parfumnya. Itu paling tinggi. Bahkan jangankan seperti itu, rentek di hati ini dari muncul. Surga yang paling tinggi. Cuma kata orang tak percaya, dia tak kata. Makanya termasuk iman